Kami ada kepala sini Pak, kepala Pak, kepala Pak. Udah. Yuk. Dan. Yang satpol. Apa Pak? Apa Pak? Ayo terus. Ini ruko sebelah ini juga tergambar. Dapat kami jelaskan perkembangan dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Tambora Jakarta tersebut. 6 korban telah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan secara forensik. Tentunya penyidik juga memanggil keluarga korban untuk diambil sampel darah DNA untuk dicocokkan korban untuk proses identifikasi. Sementara untuk 3 orang luka bakar juga telah dimintai keterangan, tentunya telah dilakukan pengobatan dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, diantaranya 2 pemilik kosan, yaitu suami istri, dan 7 orang sebagai penghuni kos. Polisi sudah melakukan olah TKP. Ini ruko sebelah ini juga tergambar.